Aksi lelang jersey dilakukan sejumlah penggawa Persis Women. Diketahui mereka melelang jersey yang pernah dikenakan saat membela timnas Indonesia. Hal itu dilakukan mereka atas dasar kemanusiaan hingga ingin membantu korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah penggawa Persis Women yang turut melelang jersey tersebut diantaranya Tia Darti, Oktavianti Dwi, dan Fani Suprianto. Tampak melalui akun Instagram pribadinya, dia melakukan lelang jersey Timnas Indonesia yang pernah dipakainya saat Piala Asia 2022. Diketahui lelang jersey yang dibukanya tersebut telah ditutup pada Jumat 25 November 2022 lalu. Terlihat sebelumnya dia mengunggah foto jersey saat dirinya bertanding untuk skuad Timnas Indonesia di salah satu feed Instagram pribadinya. Unggahan itu juga dilengkapi dengan caption yang cukup panjang, di mana ia juga menyampaikan bahwa hasil lelang seutuhnya dipastikan akan disalurkan untuk para korban gempa. Dijelaskan oleh Tia bahwa hasil lelang akan didonasikan langsung kepada warga yang terdampak melalui forum keluarga mahasiswa Cianjur. Tia juga menjelaskan bagi followersnya di Instagram yang ingin membeli jersey-nya bisa langsung mengomentari unggahan tersebut. Bahkan Tia saat itu secara rinci menjelaskan alur untuk mengikuti lelang jersey tersebut kepada followersnya. Diketahui jersey tersebut dibuka dengan harga awal sebesar Rp400.000 dan dilanjutkan dengan kelipatan Rp50.000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!